Persib Bandung bakal melakukan belanja pemain untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2021. Pemain asing berposisi gelandang dari Asia bakal didatangkan Persib untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Omid Nazari. Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono mengatakan berdasarkan hasil manajer meeting yang digelar PT Liga Indonesia baru kemarin, sudah diputuskan jika regulasi pemain asing masih menggunakan format 3+1, yakni 3 pemain asing dari negara bebas dan 1 dari negara Asia. Teddy belum mau bicara banyak perihal rekrutmen pemain asing Asia ini. Namun ia memastikan jika Persib Bandung bakal kedatangan 1 pemain asing tambahan. Siapa pemain baru Persib tersebut? Nanti saja tunggu informasinya, ujar Teddy Cahyono saat dihubungi awak media, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021. Selain menunggu 1 pemain asing tambahan, tim asuhan Robert Rene Albert ini pun masih menunggu Castillon Geoffrey, striker asing yang dipinjamkan ke tim Italia, Como 1907. Geoffrey minggu depan datang, sudah pasti datang. Hari ini administrasinya beres, katanya. Sementara terkait hasil lainnya dari manajer meeting bersama PT LIB lainnya, kata Teddy, masih belum matang dan akan dibahas lagi pekan depan. Adapun bahasan terkait regulasi pemain muda, subsidi untuk tim, jadwal pertandingan serta format liga berseri atau bubble to bubble akan menjadi agenda dalam meeting selanjutnya. Belum ada informasi apa-apa, belum disebutkan juga subsidi untuk tim. Jadi, sulit juga belum berkomentar. Rencana pekan depan meeting offline-nya, ucapnya. Persaingan ketat di tubuh Persib Bandung sangat disadari oleh pemain muda, Mario Jardel. Sejak membela Persib senior pada musim 2019 lalu, Jardel masih belum merasakan pertandingan secara reguler dan lebih sering duduk di bangku cadangan atau kursi VIP. Menghadapi ketatnya persiangan di Persib yang dihuni banyak pemain berpengalaman, bek asal Bogor ini fokus pada persiapan tim dan bekerja keras demi mendapat perhatian lebih dari Robert Alberts. Karena persaingan lini belakang juga sengit saat ini, saya mencoba memecut diri sendiri dengan fokus pada persiapan bersama tim dan bekerja lebih keras pastinya supaya bisa meraih menit bermain, kata pemain bernomor punggung 66 tersebut dikutip dari laman resmi klub. Pemain jebolan diklat Persib ini tetap optimis meski merasa sulit untuk bisa menggeser pemain-pemain senior yang mempunyai segudang pengalaman. Ia meyakini, kerja keras yang dilakukannya akan membuahkan hasil. Kita tidak tahu bagaimana kompetisi nanti, tapi semua harus dipersiapkan dan saya pribadi tetap berpikir positif sambil terus kerja keras, ungkapnya. Persib Bandung akan menggelar latihan bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021. Supardi Nasir dan kawan-kawan akan menghadapi Karawang United dan tim Porda Kota Bandung U20. Pelatih Robert Alberts memasang target khusus pada latihan bersama tersebut. Ia akan mengintip stamina para pemainnya dan perkembangan formasi di pekan lalu. Ada target khusus di agenda ini yaitu melihat kondisi terkini stamina pemain karena kami sudah 2 pekan, kami melatih hal itu. Kami juga akan melihat perkembangan formasi di pekan lalu dan formasi yang akan dipakai di pekan ini, akan terlihat bagaimana 2 formasi ini bekerja, kata Robert dikutip dari laman resmi klub. Pada pekan lalu, Persib sempat menggelar game internal yang berakhir tanpa gol. Robert berharap, pada laga besok, Persib bisa mencetak sejumlah gol. Seharusnya pekan ini akan berbeda dan saya menduga akan ada gol yang tercipta dari kedua kubu. Kami sudah bekerja secara spesifik bagaimana untuk bisa menghadapi lawan nanti, terangnya.
Sebagai salah satu klub papan atas tanah air, Persib Bandung cukup sering menyumbangkan pemainnya ke tim nasional, Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak berlaku pada periode saat ini. Dalam skuad Timnas Indonesia yang diarsiteki Shin Tae-yong untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia, Persib hanya menyumbang satu nama, yakni kiper Akil Safiq. Menariknya, Akil bukan bagian reguler Persib. Bahkan, Shin Tae-yong tak memanggil Febri Haryadi yang merupakan pemain andalan Timnas di era pelatih sebelumnya. Padahal, Febri kerap dipuji sebagai salah satu winger terbaik di Indonesia saat ini. Menanggapi minimnya pemain Persib yang jadi pemain Timnas, pelatih Persib, Robert Alberts, enggan menanggapinya. Ia beralasan pemanggilan pemain dari klub adalah keputusan mutlak pelatih Timnas. Saya tidak mau mengkritisi tim nasional, tidak juga pelatih tim nasional. Itu adalah visinya dan tugasnya, kata Robert. Menurutnya, pelatih punya filosofi tersendiri yang ingin diterapkan pada tim. Sehingga, pemain yang dipanggil akan sesuai dengan karakter yang ingin dibangun. Buktinya, di era pelatih Luis Milla, banyak pemain Persib yang memperkuat Timnas. Namun, ketika posisi pelatih berpindah tangan, hal sebaliknya terjadi. Sebelumnya pelatih asal Spanyol punya cara berpikir yang berbeda dalam sepak bola dan beberapa pemain kami banyak yang terlibat di sana karena memiliki kecepatan maupun pemahaman taktikal. Kini semua berubah, jelas pria asal Belanda tersebut. Robert sendiri memilih memandang minimnya pemain Persib di Timnas dengan cara berbeda. Ia justru memandang komposisi timnya dihuni para pemain berkualitas. Buktinya adalah pencapaian Persib menjadi runner-up Piala Menpora 2021. Persib Bandung adalah tim yang bisa melaju ke final turnamen tanpa pemain yang bergabung dengan tim nasional, ungkapnya. Meski gagal di final dan hanya Akil yang dipanggil Timnas, ia tak punya keraguan pada para pemainnya. Apalagi, saat di Piala Menpora, ia memainkan seluruh pemainnya, termasuk pemain muda. Namun, hasilnya mereka bisa membawa tim ke laga puncak. Ini juga menunjukkan kedalaman skuad Persib, meskipun tidak dipanggil tim nasional, tapi saya tahu kualitas mereka, tandas Robert. Timnas Indonesia meraih hasil imbang 2-2 melawan Thailand dalam laga lanjutan Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021, malam WIB. Dua gol Timnas Indonesia dicetak Kadek Agung menit ke-39 dan Evan Dimas menit ke-60. Sedangkan, dua gol Thailand dilesatkan Narubadin Werawatnodom menit ke-5 dan Adisak Kraison menit 51. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda berhasil meraih poin perdananya di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Namun, Timnas Indonesia masih berada di juru kunci dengan satu angka dari 6 pertandingan. Kendati begitu, penampilan Timnas Indonesia mendapat apresiasi dari para pencinta sepak bola Indonesia. Salah satunya Ketua Viking Persib Club, Heru Joko. Heru mengaku kaget dengan penampilan Timnas Indonesia dalam laga tersebut. Dia melihat Evan Dimas dan kawan-kawan tampil dengan semangat juang tinggi sepanjang laga. Ya, sangat membanggakan sekali, saya kaget dengan penampilan Timnas. Mereka tampil terengginas. Padahal Thailand levelnya berbeda dengan Indonesia, ujar Heru saat dihubungi bola.com, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021. Kemudian pertandingan semalam main di tempat netral ya, sebenarnya kita bisa menang kalau melihat permainan Timnas Indonesia seperti itu. Kagetlah lihat Timnas, sambungnya. Lebih lanjut, pria berkacamata ini percaya Timnas Indonesia di tangan pelatih Shin Tae-yong bisa berkembang pesat. Apalagi, Shin Tae-yong merupakan pelatih syarat pengalaman karena sempat menukangi Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Sekarang sudah jelas ya penampilan Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong.
Pelatih sekarang lebih tahu apa yang harus dilakukan. Jadi percaya saja kepada pelatih, ungkapnya. Setelah menghadapi Thailand, Timnas Indonesia akan menantang Vietnam di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021. Heru berharap di pertandingan berikutnya, Timnas Indonesia bisa tampil lebih garang demi meraih kemenangan. Harapannya Timnas Indonesia bermain lagi seperti kemarin, bertanding dengan semangat tinggi. Semoga hasilnya lebih baik, ucap Heru. Dalam laga melawan Thailand, supporter Indonesia turut hadir menyaksikan langsung di Stadion Al Maktoum, Dubai. Mereka mendukung tim kesayangannya dengan menggunakan atribut merah putih. Heru mengaku senang supporter Indonesia bisa hadir di stadion. Dia juga berharap anggota Viking di Dubai bisa mendukung Timnas Indonesia untuk laga selanjutnya. Kalau pertandingan kemarin belum ada laporan anggota Viking nonton di sana. Tapi memang ada Viking di Dubai, tapi sejauh ini belum ada laporan, katanya.